السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. Puan-puan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sama-sama kita lahirkan rasa syukur setinggi-tingginya ke atas kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setulus-tulus kesyukuran. Dan juga selawat dan salam setinggi-tinggi dan seikhlas-ikhlasnya ke hadrat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga dan juga sahabat handai baginda. Hari ini kita nak sambung bicara kita berkenaan dengan sifat selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, muka surat 200. Muka surat 200, sifat selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita telah bicarakan sebelum ni, memang sepakat para ulama mengatakan kita disyariatkan agar banyak-banyakkan berselawat ke atas junjungan besar. Tak ada orang yang kata tak payah selawat. Cuma kadang-kadang kita selalu dengar momokan mengatakan kita dilarang berselawat lah. Tidak ada orang yang melarang seseorang berselawat ke atas junjungan besar. Cuma kadang-kadang para ulama berbeza pendapat berkenaan dengan cara dan bagaimana kita nak berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengucap selawat kebanyakannya berpendapat wajib di dalam solat. Di luar solat kebanyakannya mengatakan sunat. Sunat kita berselawat di luar solat. Tidak ada, ada pendapat yang mengatakan wajib, tapi kebanyakannya berpegang tidak wajiblah berselawat di luar. Yang wajibnya di dalam solat. Kita wajib berselawat ke atas junjungan besar. Kalau tidak berselawat, solat kita kalau mengikut penilaian mazhab Syafi'i, solat kita tidak sah. Kalau kita tidak berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat tempatnya yang kita disyariatkan selepas membaca tahiyyah. Kan? Selepas kita baca tahiyyah, kita disunatkan berselawat. Puan-puan, sebelum ni kita belajar berkenaan dengan tahiyyah dalam solat. Ada satu video pendek, dia kata jumhur ulama mengatakan baca tahiyyah tu mesti sebagaimana yang sering dibaca dalam masyarakat kita lah, tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah tu. Sedangkan kita baca dalam ni, Imam An-Nawawi kata kita boleh baca mana-mana je. Tak ada kata jumhur. Bahkan ada riwayat yang kita selalu baca tu, riwayat Ibnu Abbas yang lebih kuat riwayat Ibnu Mas'ud yang disampaikan kepada kita oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Muka surat tahiyyah ni kita baca muka surat
104, 110 kita lah lebih kurang. Riwayat Ibnu Mas'ud At-Tahiyyatu Lillah, itu riwayat paling kuat. Riwayat diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sekarang ni ada viral satu video lah. Dia kata yang kita baca tu At-Tahiyyatul Mubarakatul Salawatul Tayyibatul Lillah, itu jumhur. Sebenarnya tak, bukan jumhur, cuma kebiasaan dibaca dalam masyarakat kita. Satu. Yang kedua, itu adalah pandangan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i dia memang berpendapat itulah yang paling baik kita baca. Tapi kalau mengikut Imam An-Nawawi pula, yang riwayat 159 tu, itu yang paling baik kerana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, berbanding dengan yang Ibn Abbas tu diriwayatkan oleh Muslim saja, ke tak silap saya macam tu. Muslim dalam sahihnya. Jadi sebenarnya lafaz tahiyyah tu yang wajibnya sikit je. Kita tengok pendapat Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ni mazhab Syafi'i, ulama paling kuat. Pengaruh dia dalam mazhab Syafi'i. Dia kata lafaz tasyahud yang paling kurang, cuba tengok 109 ni. At-tahiyyatu lillah salamun alayka ayyuhan nabi. 109. Salamun alayka ayyuhan nabi, salamun ala ibadillahis salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu yang paling, itu saja yang wajib. Yang paling ringkas maksudnya yang wajibnya itu je. Perkataan-perkataan yang lain tu sunat tambahan kepada macam yang kita baca tu, dia dah campur dah yang wajib dengan yang sunat. Jadi bukanlah kata kalau macam saya dengar apa yang dia cakap tu, itulah at-tahiyyat tu, dia kata jumhur. Silap tu, silap sebenarnya. Tak tahulah dia tengok buku mana sandaran dia. Tapi kita belajar, kita tengok macam mana pendapat Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ni perempuan, dia paling berpengaruh dalam mazhab Syafi'i. Jadi saya lebih suka kita baca, kita pakai yang ada dalam kitab lah. Wallahu a'lam, kan? Okey, kita terus pada kita punya hari ini 200 sifat selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab solat telah dijelaskan tentang sifat selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segala perkara yang berkaitan dengannya, serta penjelasan tentang bacaan yang sempurna dan bacaan minima. Adapun yang dikatakan oleh sebahagian sejawat kami dan Ibnu Abi Zaid Al-Maliki tentang sunat menambah lafaz warham Muhammadan wa ala Muhammadin. Kita buka balik tadi muka 100 berapa tadi? 109. Lepas tu bab selawat. Lepas bab tahiyyah kita baca bab selawat, kan? 110 selawat setelah tasyahud. Kita tengok macam mana selawat yang paling ringkas. Allahumma salli ala Muhammad. Itu paling ringkas. Maknanya kalau perempuan selepas baca tahiyyah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, paling ringkas Allahumma salli ala Muhammad. Cukup. Bagi salam. Assalamu alaikum warahmatullahi. Itu paling minima, paling minima. Tapi kalau kita nak baca yang paling maksima atau paling baik, kita tengok yang paling baik muka surat 110 tu, kan, yang mula-mula bawah sekali. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
وبارك على محمد النبي محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Kata Imam An-Nawawi, inilah paling baik. Ha? Yang terbaik dalam bacaan selawat adalah, ha, cuba puan-puan tengok yang muka surat 111 tu, atas tu, wabarik ala Muhammadin an-Nabi. Kena tambah nun ni. Eh? Ala Muhammadinin. Muhammadinin Nabiyil Ummi. Ha, Muhammadinin Nabiyil Ummi. Jangan baca salah pula. Ha. Atas sekali muka 111. Muhammadin An-Nabi. Kena tambah nun. Muhammadinin. Ya. Nun dipanggil nun wiqayah ke macam itulah. Wiqayah. Hmm. Muhammadin, kemudian An-Nabi kan? Muhammadin bagi dua, An-Nabi. Jadi dibaca dengan Muhammadinin. Muhammadinin Nabiyil Ummi. Wa ala alihi, wa ala ali ma'a. Jadi kalau puan-puan nak baca selawat yang paling baik, mengikut pandangan Imam Nawawi macam ni ya. Ha, sebab ni Imam Nawawi ni, dia dah gabung ni puan-puan, riwayat-riwayat hadis. Inilah selawat yang dapat, yang paling baik. Ha. Dia tambah sikit lah daripada yang kita selalu baca kan. Muhammadin, Muhammadin tu. Ha, dal tu jadi baris satu lah. Muhammadinin. Muhammadinin Nabi. Ha, baca Quran pun sama lah. Dia sebenarnya ni kaedah bahasa Arab. Kaedah bahasa Arab, bukan kaedah Quran sebenarnya. Bila kena Quran tu juga berbahasa Arab, jadi kita kena baca mengikut kaedah bahasa Arab. Jadi puan-puan, kalau ikut Imam An-Nawawi, inilah selawat yang terbaik saya. Ibrahimiyah ni. Mana kita baca dalam sembahyang, inilah selawat yang paling baik. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa zurriyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyyil ummi wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa zurriyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Dia ada sebut azwajihi wa zurriyatihi. Ha? Selalu kita tak sebut kan? Abdika wa rasulika pun selalu kita tak sebut. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad je. Yang ni, Allahumma salli ala Muhammad, abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa zurriyatihi. Ha, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa Muhammadin an-Nabiy al-Ummi wa azwajihi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu dah antara selawat yang terbaik mengikut pandangan Imam An-Nawawi dalam mengikut kitab ni lah. Jadi puan-puan, saya cadangkan supaya puan-puan hafal tambah sikit daripada yang biasa. Sebab bila kita dah belajar ni, kita nak amalkan, terutama dalam solat. Pendek je, sikit je tambah. Tapi kita dapat yang terbaik. Isteri dan keluarga. Ya, isteri, keluarga, hambanya dan rasulnya. Ha? Abdika rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa zurriyatihi. Ha? Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwaji wa dhurriyyati kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu yang terbaik kata Imam An-Nawawi. Tapi ada lagi seorang ulama, Ibnu Abi Zaid Al-Maliki, dia kata elok lagi tambah Allahumma salli wa sallim warham Muhammadan wa ala Muhammadan wa ala Muhammad. Tambah warham lagi. Warham.
Allahumma salli warham ala Muhammadin. Ya Allah, selawat dan rahmatilah Muhammadan. Tu ada. Allahumma salli warham ala Muhammadin. Kita nak tambah warham Muhammad dah boleh, warham ala Muhammadin pun boleh. Wa ali, kalau kita baca ala Muhammadin wa ali. Tapi kalau kita tak ada ala Muhammadan wa ala, sama biar kena sama baris. Itu mengikut satu pendapat. Imam An-Nawawi bawa tu, dia bagi tahu kita ada pendapat mengatakan tambah warham. Tapi di Imam Nawawi sendiri, bagi dia tak ada. Yang adanya macam yang dia sebut tadilah, yang terbaik. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa zurriyatihi. Itu yang Imam An-Nawawi kata itu yang terbaik. Sebab warham ni, kita tengok dalam banyak-banyak riwayat hadis, tak ada sebut warham. Jadi itu sebab Imam Nawawi tak sebut. Tapi dia kata ini pendapat si fulan bin si fulan. Kalau kita nak amalkan, boleh. Sebab ada pendapat ulama yang besar. Warham Muhammada. Okey. Penambahan ini adalah bid'ah. Imam Nawawi kata penambahan ini adalah bid'ah dan tidak memiliki dasar sama sekali. Itu maknanya dalam hadis tak ada sebut warham. Secara mendalam, Imam Abu Bakar Ibnu Arabi Al-Maliki dalam kitab Syarah At-Tirmidhi mengingkari hal tersebut. Bukan Imam Nawawi je tak suka ditambah, tapi ada ulama lain. Abu Bakar Ibnu Arabi, Qadhi Abu Bakar ni, dia qadhi masa zaman dia, ulama paling berpengaruh lah zaman dia tu. Abu Bakar Ibn al-Arabi ni, Al-Maliki, bermazhab Maliki, dia pun kata bid'ah juga di dalam kitab dia, dalam syarah Sahih At-Tirmidhi, dan mengkritik Ibnu Abi Zaid. Cuba perempuan tengok, tambah sepatah je. Dia dah kritik, dia dah kata bid'ah. Kerana tidak ada di dalam hadis. Sebenarnya perempuan, di antara yang para ulama cuba elakkan, kalau ulama yang berpegang pada hadis, kuat berpegang pada hadis, di antara yang mereka cuba elakkan ialah bid'ah. Di antara. Tapi masalah-masalah sekarang ni, kalau kita sebut bid'ah-bid'ah ni macam sensitif sikit. Nanti dia kata Wahabi pula. Sebenarnya ini bukan Imam Wahabi, ini Imam Nawawi, ini Imam mazhab Syafi'i. Banyak lagi Imam Nawawi kata bid'ah. Kalau perempuan belajar fiqah, Imam Nawawi kata siapa yang buang angin kemudian dibasuh. Itu pun bid'ah kat Imam Nawawi. Kentut dibasuh. Bahasa mudahnya berkentut, pergi basuh ke tandas. Tak pernah buat dia orang kan? Ke pernah perempuan buat? Kentut, pergi basuh. Tapi ada masa kentut kena basuh. Bila dia lembab. bila kentut melekit, pergi basuh. Itu saya nak sebut sikitlah. Kan ayat-ayat ni ada isu Ustaz Zamihan. Zamihan apa? Zamihan Ma'zin Al-Ghari. Perempuan tahu tak makna Al-Ghari? Al-Ghari tu makna orang gua. Gua, gharu, gua. Sebab dia orang gua musang. Saya tahulah dia pun sahabat saya juga kan. Tapi saya memang takut dengar dia ceramah. Dia keras. Keras, bahasa dia keras. Kadang-kadang. Tapi bagi saya, saya kurang setujulah dengan fatwa dia tu. Sebab kalau mengikut fiqah, kalau kita tak tengok dengan mata, kita tak boleh sangka-sangka ada najis. Macam tu menyebabkan orang was-was.
Kecuali bila ada tiga, salah satu daripada tiga tanda najis, sifat najis kan, ada bau, ada warna, ada rasa, melekit-melekit, buang angin melekit-melekit, ah pergi ya basuh. Bila ada rasa, bukan suruh rasa dengan lidah. Perempuan jangan salah faham pula. Kenapa ustaz ni nak rasa dengan lidah pula dah? Hey. Ha? Bukan suruh rasa dengan lidah, rasa dengan kulit, dengan tangan, melekit ke rasa macam mana. Pergilah basuh, walaupun kentut. Minta maaf kan? Selalunya angin tu kering je. Tapi kalau dia lembab, kena basuh. Ha? Ha. Ya? Yelah, manalah tahu kan? Duk tahan, 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 tahan. Dia keluar, eh. Macam melekit. Pergilah basuh, melekit. Ha. Jadi kalau tidak ada karenah, dia panggil tidak ada karinah, tak perlu. Kita nak tengok satu orang Cina, eh kau ni najis, tak nak salam. Ada ke pada dia, tangan dia salam-salam ada melekat lah, melekit ke apa ke? Kalau tak ada, tak ada lah perempuan. Dalam fiqah ni dia macam tu je. Yang kita nampak, itu saja. Nampak, bau, rasa. Tiga panca indera yang besar yang ada. Jadi kalau macam tu perempuan, bahaya tu fatwa dia tu. Ha? Nanti sikit lagi kena buat duit mesra Muslim. Ha? Ha, duit pun kena mesra Muslim juga. Sebab apa? Duit daripada orang Cina kat pasar tu macam mana? Entah tadi dia makan nasi dengan apa pun tak tahu. Ha, payah pula lah perempuan. Ha? Nak semayang, dompet duit kena letak kat bawah. Sebab apa? Duit dalam tu tu tatah daripada Cina ke mana? Ha? Perempuan nak naik bas, kena naik bas mesra Muslim. Sebab apa? Entah tahu orang Cina buat naik pad dia, anjing dia jilat ni kerusi ke apa ke? Ha? Kalau nak main sangka macam tu, penat tu. Ha? Islam tak ada macam tu. Ha? Islam tidak ada macam tu. Ha? Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tengok sampai akhir hayatnya Nabi makan masakan yang dimasak oleh orang yang bukan Islam. Orang Yahudi terutamanya Nabi makan. Sampai Nabi kena racun, sampai membawa kepada sakit, sampai nak mati sakit lagi, rasa lagi. Kan? Ha, Nabi makan, dia orang masak, dia orang sembelih kambing pula tu dia hantar. Ha? Ha, dia orang sembelih, dia orang masak. Nak kira dia orang ni basuh macam mana? Ah ha, tak boleh, benda yang tak nampak macam tu fiqah tak, bukan macam tu. Wallahu alam. Saya secara peribadi banyak saya tak setuju dengan dia. Dulu masa saya jadi imam dekat KLCC, dia kata siapa yang semayang gerak-gerakkan jari ni boleh batal semayang. Allahu akbar perempuan. Sebenarnya perempuan, kalau kita tengok dalam empat mazhab, mazhab Hambali dengan mazhab Maliki memang dia sunat gerak-gerakkan. Mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi tak. Dia sekadar angkat. Asyhadu an la ilaha illallah, angkat. Ha? Tapi mazhab Hanafi, mazhab Maliki dengan Hambali, angkat dan gerak-gerakkan. Itu mengikut mazhab dia, sunat. Kalau kita kata batal, macam mana? Apa sebab batal? Batal ni kalau kita bergerak banyak, gerak juzuk minat dia, kita ada anggota. Anggota ni tangan. Kalau perempuan gerak tangan ni banyak, lebih daripada tiga, batal. Tapi kalau juzuk minal a'dha, tak batal. Ni satu juzuk dia panggil, juzuk minal a'dha. Satu unit daripada anggota tu, unit kecil daripada anggota, tak batal. Macam kita kata kelopak mata, anggotanya kepala. Satu anggota kepala. Kalau perempuan bergerak kepala banyak, batal. Kalau bergerak sikit, tak batal. Ha? Kurang daripada tiga. Duk tengok apa-apalah, tikus ke? Ha? Tengah-tengah semayang kan? Mana tikus ni masuk, ikut mana ni? Keluar ke mana tengok? Tak batal semayang sebab sekali. Ha? Ha, tapi kalau bergerak banyak kali kepala ni, batal. Ha? Tapi kalau gerak unit yang kecil daripada kepala, perempuan ada kelebihan boleh gerakkan hidung. Tengah-tengah semayang, perempuan hidung berkipas kan? Kata dan ha, tak batal. Ataupun mata dia kelip-kelip. Ha? Bibir mulut dia bergerak je, tak batal. Malam banyak. Ha? Sebab lidah ke,
Ha, duduk tu saja. Katakanlah sebagai contoh kan. Katakanlah kan. Ha, duduk main lidah sesaja. Dia tidak membatalkan sebab dia satu juzuk daripada anggota, satu unit kecil daripada anggota. Jadi dia tidak membatalkan. Tapi dia punya ceramah, ya Allah. Kenapa dia nak pilih pendapat yang keras tu? Memang kita pun tahu ada pendapat keras tu. Tapi takkan kita nak ikut semua yang keras? Ha, perempuan? Ha, janganlah ambil yang keras. Ambillah yang sesuai untuk masyarakat amalkan. Kalau macam tu, macam mana tu nasib gaduh, perempuan? Ha? Wallahu'alam bisawab. Kita pun tak tahu. Tapi saya secara peribadi, saya rasa tak kena dengan selera saya lah. Wallahu'alam, perempuan ku kena dengan selera perempuan, sila. Wallahu'alam. Mungkin dia orangnya hebat. Kan? Dia lebih hebat. Dia kata apa? Orang buat doktor PhD, satu buku je dah dapat PhD kan? Buat tesis, satu buku dapat PhD. Dia kata, saya dah lebih daripada 20 buku lah saya tulis. Ha, jadi dia ni 20 kali doktor ke macam mana? Saya tak faham. Saya tak faham. Tak tahu tu macam tu. Tak tahu riak ke tak riak. Tapi itu yang dia cakap lah. Wallahu'alam. Riak tu dalam hati dia. Mungkin dia berniat baik macam mana. Wallahu'alam. Tapi dia alim lah. Ngaji banyak. Kitab banyak tulis. Wallahu'alam. Mungkin saya tak sampai lagi tahap tu. Wallahu'alam. Okey, perempuan. Kita tengok. Kita punya pengajian. Biarlah dia orang. Kita mengaji cara kita. Ha? Tapi perempuan jangan duduk pening kepala lah. Ha? Jangan kita ikut apa yang kita belajar dalam kitab ni. Ha? Imam An-Nawawi kata, Imam Ibn Arabi mengkritik Ibn Abi Zaid serta menganggap pelakunya sebagai bahasa dia lah. Kan? Kurang cerdik lah, kurang bijak. Dia mengatakan Nabi SAW telah mengajar kepada kita tentang tata cara mengucapkan selawat kepada baginda. Nabi mengajar tata cara. Nabi sendiri ajar bila ditanya. Sebab hadisnya begitu. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana kami nak berselawat? Itu yang Nabi ajar. Jadi sepatutnya yang Nabi ajar, itu yang kita ikut. Oleh kerana itu, tambahan yang ada merupakan tambahan terhadap sabda baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang tambah warham tu tambahan daripada hadis. Dalam hadis tak ada. Ha, jadi Imam An-Nawawi kata itu tambahan, tak boleh. Ha, wallahu a'lam. Walaupun kalau kita tengok dari segi makna baik. Warham Muhammada. Tapi dia ni ulama besar juga ni, Ibn Abi Zaid ni, bukan ulama kecil-kecil ni. Ha, bukan macam saya, kaki lima je. Dia ulama besar. Ha. Maknanya dia punya pendapat dikritik oleh ulama-ulama lain. Dia cuba bagi pendapat. Kalau perempuan setuju nak ikut, sila. Ada pendapat. Tapi ulama-ulama besar yang lain kritik pendapat dia. Itu biasa perempuan. Kalau perempuan belajar kitab besar-besar, biasa. Ulama mengkritik ulama. Yalah, siapa nak kritik ulama? Orang macam kita kritik orang tak pakai. Kan? Kalau perempuan kritik ulama, siapa nak dengar? Saya kritik, siapa nak dengar? Kan? Ha, ulama, Imam An-Nawawi, Imam Ar-Rafi'i, Imam Al-Ghazali. Ha? Ha, dia kritik secara ilmiah. Bukan kritik nak menjatuhkan dia. Ha? Tapi kritik secara ilmiah. Dalam membaca selawat kepada Nabi SAW, sepatutnya digabungkan antara selawat dan salam. Ha, itu yang Imam An-Nawawi punya pendapat. Selawat dan salam patut digabungkan. Tidak hanya terbatas pada salah satunya. Allahumma salli. Salli itu selawat. Wasallim dan salam. Allahumma salli wasallim ala Muhammadin ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi.
kama sallaita ala Ibrahim wa Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi kata Imam Nawawi, sebab selawat dan salam tu dua-duanya dituntut ke atas kita. Allah tuntut di dalam Al-Quran. Maknanya supaya kita selain daripada berselawat, kita juga mengucap salam. Tidak hanya terbatas pada salah satu, tidak hanya dikatakan sallallahu alaihi atau hanya alaihi salam. Sebutlah alaihi salatu wassalam. As-salatu selawat, as-salam salam lah. Alaihi salatu wassalam ataupun Allahumma salli wa sallim. Allahumma, ya Allah, salli, selawatlah ke atas Nabi Muhammad, salli dan wasallim. Ataupun alaihi, alaihi salatu wassalam. As-salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam. Ke atas Nabi Muhammad. Allahumma salli wasallim. Kalau salah, perempuan, salah ni dia bentuk past tense. Kalau salah, dia punya gabungannya ialah wasallama. Wasallama. Selalunya kita sebut sallallahu lah. Sallallahu ala Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa barik wa sallam wa baraka wa sallama. Itu sebab ramai ulama atau ramai ustaz-ustaz kita lah, nak kata ulama sebab ustaz-ustaz kita ni dia ialah sekadar bertaraf ustaz lah. Doa apa nama selawat ketika kita baca kunut. Wa sallallahu ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barika. Macam mana pun baca? Wa barik tu dia tak berapa tepat sebenarnya. Sepatutnya wa baraka wa sallama. Sallallahu ala Muhammadin. Tutupnya warna hitam. Dia tertukar baju. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa ba. Saya lebih suka dengan wa baraka wa sallama. Bukan wabarik. Sebab apa perempuan? Sebab yang ni, dia kena ikut yang ni sepatutnya. Biar sama. Kalau yang ni past tense, sini pun kena past tense. Sini kena past tense. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Dia baru seragam. Kalau perempuan baca yang ni wabarik wa sallim, dia jadi... macam mana? Dia tak seragam dari segi bahasa dia. Dia tak seragam. Wallahu a'lam bis-shawab.
Ialah dari segi salah sampai membatalkan tidak, tak adalah sampai macam tu. Cuma dari segi keadaan bahasanya tak berapa cantik kalau kita baca dengan wabarik wasallim. Ha? Jadi baca dengan wabaraka wasallama. Ha, wallahu a'lam bissawab. Kalau perempuan rajin dengar ceramah Ustaz Azhar Idrus, ada dia sebut. Apa ni? Dia kata selawat. Tak mengikut kaedah bahasa ni. Yalah, kalau ikut kaedah bahasanya, bila sallah wasallama. Kalau salli, baru wasallim. Salli, dia dalam bentuk amar. Fi'il amar. Ha? Command. Ha? Bentuk arahan. Ya Allah, sila, ha? Tolonglah berselawat ke atas junjungan besar. Dan tolonglah sampaikan salam kepada junjungan besar. Itu baru wasalli wasallim. Tapi kalau sallah, ha, kena dua-dua pasten lah. Sallallahu, ha? Ha, kena baca dengan pasten. Sebab kadang-kadang mungkin dulu buku tak ada baris. Baraka dibaca dengan barik. Tak ada baris kan? Ha, dari segi tulisan hurufnya sama. Cuma barisnya lain. Wallahu a'lam. Wasallam. Matikan lah. Ha, dia mana-mana bahasa Arab ni dia bercakap huruf akhir tak ada yang hidup. Semua mati. Ha, cuma dianggarkan saja dia berbaris atas. Disunatkan. Disunatkan bagi orang yang membaca hadis dan selainnya yang seperti dengannya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan agar mengucapkan selawat dan salam dengan suara cukup kuat. Ha, maknanya dengan suara yang kuatlah, bukan menjerit. Maksudnya sallallahu alaihi wasallam, ha? Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ha? Ha, boleh. Ha, maknanya bila orang sebut nama Nabi, sebut Rasulullah atau sebagainya dalam hadis, dalam cerita, ha, sirah dan sebagainya, kita bacalah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin atau seumpamanya. Allahumma salli ala Muhammad. Ha? Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan agar mengucapkan selawat dan salam dengan suara yang kuat namun tidak terlalu berlebih-lebihan. Ha, jangan berlebih-lebihan pula. Ha, menjerit pula. Kan? Ha. Maknanya selawat yang tidak menjadi apa? Hiruk-pikuk lah. Di antara para ulama yang menganjurkan perkara tersebut ialah Imam Al-Hafiz Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi. Ha, ini pun seorang yang alim juga ni. Imam Abu Bakar Al-Baghdadi. Dia juga di antara ulama, dia ada ulama perempuan, dia nilai semula hadis pada zaman dia. Ada ulama-ulama yang begitu, ya. Seperti Abu Bakar Khatib Al-Baghdadi ni, Imam Az-Zahabi dan sebagainya, dia nilai semula hadis. Ha? Ha, banyak lagi lah ulama-ulama lain. Ha, tapi ialah bila menilai semula ni bukan semua orang boleh terima. Dia nilai, dia bagi pendapat dia, nak terima tak nak terima itu suka hatilah. Perempuan nak terima sila, tak nak terima nak guna pendapat yang dah sedia ada boleh juga. Kan? Ha. Itu apa nama keterbukaan kita dalam ilmu hadis. Dia bagi pendapat dia mengikut ilmu yang dia ada. Kalau tak betul, tak payahlah kita kutuk. Nak kutuk-kutuk ni satu hal pula lah. Wallahualam. Kita tak payah ambil pendekatan nak mengutuk ulama-ulama lain. Tak berapa bagus sebenarnya. Lebih baik kita doakan semoga Allah merahmati pendapat dia. Kalau katakanlah mungkin dia tersilap, kita doakan semoga Allah memberi pengampunan, semoga Allah merahmati dia dan sebagainya. Lebih baik daripada kita duduk cakap benda yang tak apa-apa. Ha? Saya secara peribadi perempuan, eh? Kalau perempuan bawa kereta di jalan raya, jangan suka mengutuk orang. Minta maaf lah. Ha?
Yalah orang potong ke, buat laju ke, lebih baik daripada mengutuk perempuan doakan. Ya Allah, selamatkanlah dunia akhirat. Ha, dia nak cepat ke, sakit perut nak berak ke, bini dia nak beranak ke apa ke, tak tahulah kan. Ha, kita tak tahu. Ha? Jadi kalau dia nak laju, nak cepat, tak senonohlah sikit dekat jalan raya. Ya Allah, ha? Bagilah hidayah ke macam mana. Doakan perempuan lebih baik daripada perempuan duk kutuk tahta apa-apa tak tahu. Doa dapat pahala. Kok-kok dia berubah dengan sebab doa perempuan, banyak pahala perempuan dapat. Kan? Ha. Tapi ni celaka betul. Oh ya, kurang asam. Mampu. Apa faedah yang perempuan? Apa faedah ya? Wallahualam. Yalah. Dia ekspresi kan, lahir spontan. Masa tengah-tengah orang ramai jaga. Seorang-seorang buat kereta tak tahulah di antara perempuan. Di antara kita dengan Allah SWT. Saya dulu pun kutuk juga. Tapi saya cuba ubah. Saya cuba ubah, gantikan dengan doa. Lebih baik. Biar dia tak tahu pun. Ya Allah, bagilah hidayah ya Allah. Perempuan mana tahu kita doa selamat, selamat keluarga kita, selamat kawan-kawan kita. Dia aksiden, kalau dia aksiden seseorang tak apa. Aksiden dengan keluarga kita, ha, macam mana? Ha, anak kita, suami kita, pasangan kita. Ha, kalau boleh tak nak lah perempuan. Eh? Biarlah. Ya Allah, selamat. Selamat sejahtera. Wallahu'alam, bagi hidayah. Doa bagi hidayah kepada orang kafir pun tak apa. Katakanlah dia tu kafir. Ya Allah, bagilah hidayah pada dia ni, ya Allah. Selamat kalau dunia akhirat. Tak apa. Walaupun kepada orang kafir, kita minta hidayah, tak apa. Nabi pun doa hidayah kepada orang kafir. Omar, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, Nabi doakan supaya dapat hidayah. Tapi yalah, tak dapat hidayah. Macam mana? Yang dapat hidayah, dapat. Yang tak dapat, tak dapat. Ha. Allah Akbar. Ha, jadi perempuan, Imam Al-Hafidh Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi dan lain-lain. Saya ambil perkara ini dari kitab Ulumul Hadis. Kata Imam An-Nawawi, dia ambil cerita ni atau perkara ni daripada kitab Ulumul Hadis. Para ulama dari sejawat kami dan selainnya juga menyatakan sunat menguatkan suara dalam membaca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bacaan talbiyah. Wallahu alam. Maknanya bila kita talbiyah dekat masa kita berihram, juga sunat kita berselawat dengan suara yang tinggi. Talbiyah tu semua orang tahu sunat dengan kuat. Selawat sebelum ataupun selepas talbiyah tu juga sama, sunat dengan suara yang tinggi. Itu mengikut pandangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Maknanya macam mana selawat kepada Nabi? Tapi kalau mengikut kitab fiqh kita tu, fiqh manhaji, selepas azan sunat selawat secara perlahan. Maknanya sunat selawat tapi jangan dinyaringkan. Takut nanti orang kata, eh azan belum habis lagi. Ha, dia takut nanti orang kata, azan termasuk dalam lafaz azan. Sedangkan lafaz azan tu dah tetap macam tu. Tak boleh ditambah, tak boleh dikurangkan. Ha, walaupun ada sebahagian sahabat kita, syiah, ditambah. Ha, dalam lafaz azan yang kita dah bicarakan sebelum ni. Pembukaan doa dengan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami riwayatkan dalam Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi dan juga Sunan An-Nasa'i daripada Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar seorang berdoa dalam solatnya namun tidak disertai dengan pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak pula membaca selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, orang ini terburu-buru.
Kemudian baginda memanggilnya dan bersabda kepadanya atau kepada orang lain, "Idza shalla ahadukum falyabda' bitamjidi rabbih subhanahu wa ta'ala wasthana'i 'alaihi, thumma yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma yad'u ba'du bima syaa'a." Ini yang Nabi sebut. Puan-puan, Nabi kata apa? Apabila seseorang di antara kamu solat, hendaklah memulakan dengan memanjat puji-pujian kepada Tuhannya. Saya lebih suka makna berdoa lah puan-puan sini. Sebab salat ni, selawat boleh, sembahyang boleh, berdoa pun boleh. Saya lebih suka kalau kita terjemah dengan sembah, apa nama? Berdoa. Apabila seorang kamu berdoa, bukan solat. Solat kita dah tahu dah bacaan dia. Kan? Yang sini makna dia berdoa. Hendaklah memulakan dengan memanjat puji-pujian kepada Tuhannya, kemudian diikuti dengan membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu berdoalah dengan apa yang dia kehendaki. Kalau kita tengok di sini bukan pujian yang berbentuk tahmid je, tapi juga sana. Sana ni apa nama? Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita illa kama athnaita 'ala nafsik. Itu sana. Jadi selain pada tahmid, puji-pujian Allah juga, alhamdulillah dan sebagainya. Itu puji-pujian. Kemudian diikuti dengan thana. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika illa kama athnaita 'ala nafsik. Betul, baru selawat. Allahumma salli wa sallim ataupun apa-apa selawat yang kita rasa nak berselawat, selawatlah kepada Nabi sebelum kita memohon doa. Jadi doa ni tak kira lah doa bahasa Melayu ke, doa bahasa Arab ke, bahasa apa yang perempuan nak guna, nak berdoa dengan Allah, mulakan dengan puji Allah, selawat, lepas tu baru doa. Yalah perempuan, orang yang beradab, dia tak minta secara direct macam tu, tu tak senonoh. Orang yang beradab pergi pujilah dulu sebelum minta. Puji dulu. Pergi jumpa dengan PM ke, dengan mana-mana menteri ke, YB ke apa. Puji dulu. PM ni bagus lah, sihat lah apa ke kan. Pemurah. Bodek lah dulu baru boleh minta. Ini minta je terus orang tengah bad mood ke macam mana tak tahu. Ceriakan dulu dia punya mood tu. Kan, emosi dia tak. Sepatutnya dia tak nak bagi, dengan sebab kita puji-puji dia bagi. Mana tahu kan? Begitu. Jadi Allah SWT mengajar kita sebelum kita minta dengan dia, puji dia dulu. Puji dulu Allah SWT dengan sebaik. Kalau perempuan tengok hadis berkenaan dengan sembahyang hajat ataupun hadis berkenaan dengan sembahyang taubat, setelah kita, Nabi kata bangun tidur, ambil wuduk dengan seelok-eloknya, kemudian sembahyang dua rakaat seelok-eloknya, kemudian memuji Allah dengan sebaik-baik pujian, berselawat dengan sebaik-baik selawat, lepas tu baru minta. Baru meminta. Ini selawat, tahmid, kalau boleh, yang paling ringkas. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Lepas tu doa je jela. Memujinya malas, nak minta yang banyak. Kan? Wallahu'alam. Jadi biarlah seimbang. Sepatutnya, biar kita puji banyak. Puji Allah SWT, berselawat banyak-banyak dengan secantik-cantik selawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan sahih. Maknanya hadis ini, hadis yang kita baca ni hasan, dan ada juga hasan sahih ni sebenarnya istilah yang hanya digunakan oleh Imam An-Nawawi saja. Tidak ada ulama lain yang guna istilah hasan sahih. Kalau hasan, hasanlah, kalau sahih, sahihlah. Cuma Imam An-Nawawi, Imam At-Tirmizi, dia guna istilah hadis hasan sahih.
Sebelum Imam At-Tirmizi, istilah Hasan tu sendiri tak wujud. Hadis Hasan tu mula-mula memperkenalkan istilah hadis Hasan ialah Imam At-Tirmizi rahimahullah. Sebelum dia, katakanlah Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, sebelum-sebelum Imam Malik dan sebagainya, mereka hanya ada hadis sahih, daif. Selain daripada sahih, daif. Tengah-tengah tak ada. Tapi bila datang Imam At-Tirmizi, di antara sahih dengan daif tu ada satu lagi kategori hadis. Nak kata daif, dia macam boleh pakai. Nak kata sahih, tak sampai, tak cukup syarat. Jadi dia letak nama hadis Hasan. Hadis Hasan ialah hadis di antara sahih dan juga daif. Jadi yang paling kuat sahih, kemudian Hasan, kemudian daif, kemudian palsu lah. Palsu ni maudhu. Yang yang sahih, kita yakin bahawa hadis itu betul-betul sampai kepada Rasulullah. Hasan yakin juga, tapi ada sedikit keraguan. Hadis daif ialah hadis yang kita ragu sama ada dia daripada Rasulullah ke tak. Itu makna daif. Dan hadis maudhu yang memang confirm bukan daripada Rasulullah. Itu maudhu. Confirm bukan daripada Rasulullah, maka itu adalah hadis maudhu. Maudhu ni mana palsu. Kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmizi daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, "Inna ad-du'a mauqufun." Siapa kata ni? Sayyidina Umar . Sayyidina Umar berkata, "Inna ad-du'a mauqufun baina as-sama'i wal ard. La yas'adu minhu syai'un hatta tusalli 'ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya doa mauquf, terhenti, berhenti di awang-awangan di antara langit dan bumi, tidak akan naik sedikit pun sampai kamu atau engkau membaca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita minta ni tak naik sehinggalah kita berselawat. Ulama bersepakat sunat memulakan doa dengan memanjatkan puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian membaca selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian halnya dengan penutupan doa. Athar ni maksudnya peninggalan para sahabat tentang masalah ini sangat banyak dan cukup dikenali. Maknanya sebelum kita tutup, sebelum kita buka doa, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Begitu juga penutup ada alhamdulillah apa selawat wasallallahu ala khairi khalqihi, macam mana wasallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Itu kena eloknya macam itulah penutup, pembukaan dan penutup ada tahmid, itu puji-pujian dan juga selawat. Kalau kita boleh faham lagi baguslah. Mengguna lafaz-lafaz yang kita faham. Wallahu a'lam. Al-Fatihah boleh kan? Al-Fatihah, surah Al-Fatihah secara keseluruhannya. Wallahu a'lam. Tidak ada dalam riwayat yang Nabi nak mulakan sesuatu dengan surah Al-Fatihah pun tak ada. Cuma diamalkan oleh para ulama sebahagiannya. Macam kita nak buka majlis Al-Fatihah. Itu tidak ada dalam hadis dilakukan oleh Nabi dan para sahabat macam tu. Tapi ada sebahagian ulama yang amalkan. Sebaiknya apa Ustaz pembukaan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Penutup pun sama juga. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Jadi kalau kita tutup, nak buka pun Fatihah, nak tutup pun Fatihah, nanti takut panjang sangat pula. Cukup, Nabi kata alhamdulillah cukup dah. Wallahu a'lam. Ustaz kata hadis asal sahih ni yang mana Imam Nawawi.
Imam At-Tirmizi yang memperkenalkan dia, Imam At-Tirmizi. Imam Nawawi ni dah lambat. Imam Nawawi hidup kurun ke-6 Hijrah, 607, kurun ke-7. Imam At-Tirmizi ni dia hidup kurun ke-3, 200 lebih Hijrah dulu. Jauh tu. Jadi istilah Hasan Sahih ni pun wujud kurun tu lah, maknanya kurun ke-3 dulu, 200 lebih Hijrah Imam At-Tirmizi rahimahullah. Itu memang Rasulullah suruh. Rasulullah cakap siapa-siapa yang membaca tasbih kafarah di hujung majlis, apa yang berlaku dalam majlis tu akan diampun oleh Allah SWT. Jadi sebenarnya majlis yang dimaksudkan tu bukan semestinya majlis ilmu. Perempuan duduk sembang tu lagi patut. Betul, bukan kata gurau ni. Lepas-lepas sembang je nak bangun, subhanakallahumma bihamdika. Biasa kan? Nak bangun je, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha. Tak perlu kita nak ajak orang masing-masing lah. Lepas-lepas sembang apa-apa majlis. Lepas-lepas tengok TV ke, sembang ke, berborak ke. Maknanya bila tamat majlis tu kita baca tu, Nabi kata apa yang berlaku, dosa-dosa dalam tu Allah ampun. Ini majlis ilmu je. Majlis ilmu saja, yang formal saja. Dia sebenarnya apa-apa majlis. Kita termasuklah kita buat urusan harian kat rumah ke, kat pejabat ke, kat mana. Kita nak berpindah daripada satu majlis nak pergi kepada subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebab apa? Kalau ada berlaku benda-benda yang kita, ya Allah tak suka, boleh membawa pada dosa, Tuhan ampun. Itu janji Nabi, bukan janji saya. Kafaratul majlis. Kita minta Allah kifaratkan dosa kita yang kita lakukan dalam majlis tu. Tapi dia tak menjadi budaya untuk kita amalkan dalam dalam kehidupan harian. Saya rasa setakat itu dulu puan-puan untuk hari ini. Kita baca selawat kepada para nabi dan keluarga mereka ni, kita sambung kemudian. Kita baca buku Syama'il sikit.